lebih unik lagi. Ini mantap ya. Oh, mantap sekali ini. Isi katonnya. Saya jadi bingung kalau banyak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi seperti biasa di channelnya Muhammad Ajid. Kali ini kami berburu tanaman hiasnya di lokasi seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan banyak ya. Oke, insya Allah kami menemukan tanaman hias cantik. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Oke teman-teman, dan ini lokasinya seperti ini ya, mungkin ditebang ya sama yang punya kebun ini. Mungkin pepohonannya akan diperbarui. Dan ini pohonnya pohon karet, teman-teman. Siapa tahu di sini masih banyak ya tanaman hiasnya. Kita cari. Ini ada kalatea atau daun patat kalau di Sunda, teman-teman ya. Ini pada ketiban dan kita siapa tahu ini banyak teman-teman ya. Ternyata seperti ini. Ada hutan. Dan di sini kami temukan apa ini? Pakis sarang burung, teman-teman. Ini meramat di pohon aren. Oke, kita ke bawah. Siapa tahu di bawah banyak. Ya, teman-teman. Belit. Di sana banyak apa namanya? Kelateannya banyak di sana, teman-teman. Di bawah ya, ini sangat banyak sekali, bisa kelihatan. Oke, kita bergeser ke sebelah atas saja teman-teman ya. Dan, wow, dan di sini teman-teman kami menemukan tanamannya Sri Keraton ya, dan di pinggirnya kalatea. Alhamdulillah ini banyak teman-teman, banyak ya. Oh mantap, ini tanamannya Sweeping Kelinci. Oh, sangat menghampar. Yang ini kita lewat dulu. Oke teman-teman, biasanya kalau sudah bermunculan satu persatu banyak ya. Wah, ini dia. Wah, ini dia ternyata. Wow teman-teman, di sini masya Allah teman-teman, di sini kami temukan tanaman hias seperti alokasi neon ya. Mantap, ini bercahaya teman-teman, bisa kelihatan. Mantap, ini menyala ya. Ini tanaman hias unik. Coba perhatikan, kayak kuping kelinci ya. Mantap, masya Allah, ini sangat unik sekali. Ini bercahaya teman-teman. Oke. Mungkin karena ini unik, teman-teman ya, ini akan dieksekusi. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita dicabut saja. Nah seperti ini. Mantap. Sudah ada anakannya teman-teman. Mantap ya. Ternyata ini di depannya teman-teman. Sri Keraton. Ini sangat luar biasa teman-teman. Ini sangat banyak teman-teman. Sangat banyak sekali. Mantap. Ini daun patat atau kalatea hutan sedang berbunga. Dapat satu nih ya teman-teman, si alokasi ungu. Ini sangat menyala sekali, batangnya sangat unik. Nah ini di pinggirnya, tidak usah ke jauh ini. Mantap teman-teman, ternyata ini Sri Keraton juga sama sindang susu lemon. Mantap mantap mantap, kita cari. Merambat nih.
kita cari yang gampang agar mudah dieksekusi. Teman-teman, yang ini kita lewat saja ya. Wow, ini dia teman-teman. Wow, alhamdulillah teman-teman, sayang dapat saya nemu yang lebih unik lagi. Mantap, masya Allah teman-teman, ini sangat unik sekali ya daunnya seperti ini. Alhamdulillah, ini kayak apa ya, kayak kupu-kupu teman-teman. Ini mantap ya. Oh, mantap sekali ini. Bisa disaksikan sama teman-teman ya. Ini juga menyala. Wow. Ini batangnya seperti ini. Ini sedang berpucukan, teman-teman. Ya, oh, ini batangnya nih. Ini ya. Mana ini ya? Oh, mantap ini, teman-teman. Ini sangat luar biasa nih. Wah, kabita pisan. Coba yang tadi, ini juga cakep sih teman-teman. Oke, mungkin yang ini tidak kami eksekusi, kita lewat saja teman-teman ya. Karena sudah dapat, kita cari lagi yang lebih unik lagi. Yuk, ikuti terus. Teman-teman, benar-benar ini mah sangat mengampar sekali ya. Ini sirih keratonnya berkelimpangan gitu teman-teman. Wow pisan. Saya jadi bingung kalau banyak begini. Ini di atas juga sirih keraton. Ini ada liang teman-teman. Ada liang ya. Wow, mantap, mantap. Sangat banyak sekali. Waduh, nyaman ini ya. Oke, kita ke sebelah sana saja. Ayo, ikuti terus. Ini juga ditemukan lagi nih. Alokasia batang hijau ya teman-teman. Ini bukan yang ungu, ini yang biasa. Oke, seperti itu. Mungkin yang ini kami lewat. Ayo teman-teman ikut terus. Kita ke sebelah sini. Ini mungkin bener. Ini kayaknya mau diperbarui nih kebunnya. Ini bekas tebangan nih. Alhamdulillah, di perubahan kali ini kami menemukan tanaman hias alokasia ungu. Si tanaman hias cantik. Oh, seperti masih banyak lagi. Nah, teman-teman, sudah kelihatan. Ketemu lagi nih. Sirih keraton ya. Ini sirih keraton banyak. Seperti ini. Tapi ini tidak kami eksekusi, kita lewat saja. Ini tanaman hias berbunga. Kemana lagi ini? Si kuping kelinci lagi. Udah, kita udah dapat, kita lewat saja. Ini ada tanaman hias berbunga. Oh, mantap. Ini. Nah, teman-teman. Ini mah bukan tanaman hias, teman-teman. Ipung. Ini teman-teman. Kalau orang Sunda ini bilangnya iwung, teman-teman. Ini kalau yang seperti ini masih bisa ya, teman-teman. Ini masih bisa dikonsumsi tapi harus diolah dulu gitu ya. Disepan heula kalau kata orang Sunda mah disepan, teman-teman. Tadi kukus ya. Ini iwung. Ini iwung nih, teman-teman. Kalau ini bambu. Ini iwung, ini awi. Nah, ini anaknya iwung. Anaknya awi. Anakan bambu nih, teman-teman. Tuh banyak ya. Banyak ke situ. Tuh,
ketemu lagi teman-teman. Nih, si alokasia ungu ya. Alhamdulillah di perbulan kali ini kami dipertemukan dengan tanaman hias alokasia ungu, dan kami juga mendapatkannya teman-teman, yang unik ya, yang hurung kayak neon. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga dinyalakan ikon tombol notifikasinya agar teman-teman atau sahabat selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke. Karena ini sudah kelelahan. Wah. Ini sebelum pulang nemu lagi. Mantap. Pink-pinknya banyak pisan, teman-teman. Sangat banyak. Oke, seperti itu ya. Oke. Masih ada di sini. Kita balik lagi ke tempat yang tadi. Hanya ini mau pulang. Oke. Sekian dulu video kali ini. Semoga video bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses selalu dimanapun teman-teman atau sahabat berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwong teman-teman. Atau rebung ya. Oke, kita pulang.